Adik-adik anak bola dipersilakan meningkatkan pangkat. Dan wasit yang turun di sana nampaknya Bung Dibi telah bersiap-siap memberikan arahan. Kita sajikan penendangan bola pertama, Busabar. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Camat dan juga para undangan dan pelatih Alpian, asisten pelatih Wakis Manianto, manajer Munardi, asisten manajer Rizky Kesehatan Angas Saputra. Pada Putra Punggung 5, Putra Amanah Punggung 14, Malu Suhendra Punggung 8, Satria Jumadi Punggung 4, Wawan Punggung 9, Ekra Punggung 19, Dio Wahyu Punggung 7, Agil Sandika Punggung 11, Tommy Putra Punggung 2, Dovie Pendi Punggung 10, Alex Punggung 12, Darwis Punggung 13, Izio Asisten Pelatih M. Izra, Manajer Samsul Bahri, Asisten Manajer Muktam Patobas. Saat ini laga telah dimulai, punggung 9 dari Malaya ke tengah lapangan punggung 10. Kembali berikan seloran maksudnya, ditutup pergerakannya oleh dua pemain dari Padang Sawah, masih Padang Sawah. Namun tadi berhasil diblok Malaya punggung 15, pemain muda milik Malaya mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Kembali punggung 13 dari Padang Sawah, masih melihat rekan ke tengah dia pendek saja. Punggung 14, seloran ke depan, tiga pemain Malaya menutup pergerakan, masih Malaya. Punggung 13 Padang Sawah, punggung 13 dan punggung 11 lepas lagi penuh sebelah dari Malaya berhadapan dengan penuh 13 dan diterima oleh pemain dari Padang Sawah. Angkat bola ke depan dan ya, punggung 9 tidak terkawal, punggung 9 lepaskan tendangan, namun pendek saja kepada satu pemain dari Padang Sawah. Banyak punggung 13, kembali Padang Sawah mencoba melepaskan tendangan force time tadi, kembali ditutup oleh anak-anak Malaya. Masih berebut bola di udara. Kembali seloran ke depan, punggung 11 Malaya dapatkan bola, mencoba melewati satu pemain dari Padang Sawah. Lakukan sudah umpan ke depan, dua pemain dari Malaya menutup pergerakan. Punggung 9 kembali Malaya, punggung 19 berhasil dicuri kembali. Permainan pendek yang harus diperagakan oleh kedua tim ini, karena memang lapangan batu dinding ini memiliki ukuran yang cukup minimalis untuk sebuah sprint dari pemain Padang Sawah. Dua pemain Malaya menutup pergerakan, yang masih punggung 7 ke tengah, punggung 4 dan coba melewati pemain, kembali seloran ke depan, punggung 8 Malaya tenang saja dia, kembali bola ke depan. Punggung 19 saat ini Malaya melihat rekan, kembali seloran punggung 12 tampaknya yang dituju, lebih dekat kepada punggung 5 palang pintu naturalisasi milik Padang Sawah ini. Seloran ke depan, kata itu ada satu pemain. Kembali Padang Sawah dapatkan, mencoba serangan dari sisi kanan lapangan milik Malaya ini. Punggung 14 ke tengah dia, satu pemain di sana. Seloran ke depan, punggung 3, seloran ke depan, punggung 11 dari sisi kiri. Penjaga gawang, tepis tadi bola di udara, bicycle kick dari seorang pemain Malaya. Punggung 12, pemain depan lepas kencang dia, berhadapan dengan satu pemain dari Padang Sawah. Tiga pemain tadi ke depan, kembali Padang Sawah berikan ke depan, namun masih Padang Sawah dapatkan peluang jauh lagi dan dipasangkan kepada pemain joker tersebut. Sekali lagi, jika tim memainkan tiga pemain cataran agar diberi tanda pita merah. Demikian, terima kasih.
Kembali Malaya. Malaya, dua pemain. Saluran ke depan, punggung tiga maksudnya. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Ke depan. Punggung empat Padang Sawah. Berikan ke depan. Sembilan, kembali ke tengah. Cukup apik dapatnya diperagakan anak-anak Malaya. Sementara dua pemain dari Padang Sawah melakukan interset. Sudut kanan sekarang menjadi sasaran punggung 7 dari Padang Sawah. Kembali punggung 9. Ke tengah punggung 4. Yeah! Kembali Malaya seorang di depan punggung 12. Namun lebih dekat kepada pemain berdagang penjuru untuk Padang Sawah. Kita saksikan saat ini Padang Sawah mendapat kesempatan. Pendek saja dia. Kembali ke belakang. Tidak terkawal satu pemain. Lepaskan tenjangan. Padang Sawah, namun masih kita tunggu gol-gol cantiknya akan memimpin laga di sore ini. Ke depan berhasil dari punggung 5 dari Malaya, punggung 7, punggung 15 lagi mencoba melewati satu pemain berebut bola. Punggung 9, kembali ke depan. Punggung 10 dari Padang Sawah melewati dua pemain dan terlebih dahulu di intersi yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor. Untuk sanak famili kami dari beberapa desa tetangga dan juga atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima. Oppo Indragiri memberikan penawaran menarik kepada kita semua yang ingin mendapatkan layanan cicilan handphone. Bagi Anda yang ingin mendapatkan handphone terbaru dengan merek-merek terbaru dengan harga berkualitas, diberikan layanan kredit handphone untuk Anda semua. Silakan kunjungi standnya yang berada di sudut kanan. Informasi dari seksi keuangan koordinator pedagang bagi anak saudara kami yang berdagang di kawasan Badingkap 7 untuknya menggunakan sepeda motor. Dipersilakan untuk mengambil tempat di sekitar lokasi ambulan karena di sana disediakan lapak yang masih kosong. Silakan membuat barisan membuka dagangannya di sana. Dan panitia belum memberikan izin untuk berkeliaran di sepanjang jalur desa Tanjung. Adik-adik penari dimohon untuk sudah dilakukan. Bermain pendek tadi, namun dapat intercept satu pemain Malaya, punggung 9. Di tengah lapangan kembali kepada punggung 12. Penyerang dari Malaya, punggung 11. Kembali berikan seorang, dua pemain dari Malaya. Mencoba, namun terjatuh tadi. Cantik tadi diperagakan bermain 1-2 anak-anak Malaya di barisan depan. Terlebih dahulu diintersep kembali oleh Malaya. Malaya seloran ke depan mulut gawang, dua pemain. Namun tadi kembali Padang Sawah berikan seloran ke depan. Terlihat dua pemain menutup arah bola. Kembali pada Sawah melihat rekannya melebar, maksudnya punggung 12 gagal. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bung Evan Re'evan, sang blogger yang saat ini jangan bebas dari anak-anak muda Padang Sawah ini. Siapakah yang akan mengambil eksekusi ini? Kita tunggu. Padang Sawah lakukan, lepaskan tendangan. Kepada pemain voli dari PSPP dan Malaya dipersilakan untuk mengambil tempat di sekitaran lapangan voli karena sebentar lagi cabang volibal putri akan dibuka. Terima kasih. Kembali Malaya jauh ke depan, dua pemain menutup pergerakan. Terakhir
Sementara skor belum berubah. 0-0 kedudukan. Malaya berhadapan dengan Padang Sawah. Kembali seorang berhasil melewati satu pemain. Berikan umpan ke tengah. Namun tadi palang pintu dari Padang Sawah punggung 5 cukup tenang. Sang kapten jauhkan bola. Padang Sawah ke tengah punggung 4 tidak terkawal. Satu pemain tengah tidak terkawal. Namun masih dapat ditutup pergerakannya oleh pemain Malaya. Punggung 14 pada arah 7 pemain Malaya berada di area lapangan Padang Sawah untuk menerima umpan dari punggung 7. Jadi sisi gawang kami ucapkan terima kasih selamat datang dan kami berharap nanti dapat bergabung di tribun utama dalam sesi. Kembali Padang Sawah punggung 9 kebelakang terlambat tadi punggung 14 kembali masih punggung 14 melihat rekan kembali dia ke belakang kepada Jack Stem. Jack Stem tadi gagal punggung 10 Malaya lewati satu pemain masih Malaya melihat rekannya punggung 15 kembali salah pengertian punggung 7 ganti support Astagfirullahalazim. Aduh, bagus. Yo. Ah, final.
Yeah.